Apa yang terjadi kita saksikan. Persib Bandung mulai tak terbandung. Di sana masih ada Gilal Pratama, ada Adri Oktaviansa umpan ke depan. Masih ada di Madrid. Astagfirullah. Adri itu gak kuat lari karena baru saja Sai jogret. Ada Maklok, Maklok ke belakang, Maklok. Astagfirullah. Victor Ibonevo. Victor Ibonevo tabaknya. Ini papa dari segala usia. Bayu Fikri yang 7. Ciro Alves langsung pada siapa? Bruno Kettenham. Ibu-ibu. Langsung pada Ciro. Ibu-ibu. Oke, geng. Oke. Ayo. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan seri Masterik Persib Bandung. Mau Bandung. Oke, di episode kedua ini nanti ada transfer ya dari request kalian yang di kolom komentar kita kabulkan. Oke. Nanti banyak yang kita kabulkan, pokoknya yang banyak komentar, oke. Oh, sebelum ke pertandingan jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng. See you next time. Salam PS. Oke, geng, kita sudah berada di sini ya, di Maslik Persib Bandung Surabaya. Bandung, bagaimana kita saksikan Abah Ope tersenyum karena menang 1-0 melawan Persib Kediri. Apa yang terjadi? Ini kita perlihatkan terlebih dahulu negosiasi kita. Kasih kejutan, bos. Ini kita beli Ihsan Fandi dan juga Ciro Alves ya. Masih proses negosiasi dengan Pratama Arhan dan juga Evan Dimas. Pilot ini ya gagal. Ciro Alves dan Ihsan Fandi, si ganteng ini ya, terfandi-fandi ini ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu, guys. Oke, geng, ini mungkin kita lihat terlebih dahulu ya apa yang terjadi. Oh, dua-duanya mau, pemirsa. Sangat-sangat wow. Oke, kita akan terima. Oke, geng, kita saksikan bagaimana. Ini adalah pengenalan pemain. Oh, Ihsan Fandi, bos. Tampaknya ini akan tanda tangan kontrak. Bagaimana? Oh, muka-muka kecapean ini, kurang tidur karena negosiasi 7 hari 7 malam dengan si botak. Oke, kita saksikan. Oke, geng, kita saksikan. Ini adalah lena bawah pertama. Bagaimana debut Ciro Alves akan langsung bermain. Sedangkan siapa tadi? Ihsan Fandi nanti babak kedua ya, menggantikan duo botak ini. Siapa yang akan diganti yang tolol ini ya? Kita saksikan yang kiper sedang cedera lagi-lagi, tapi tetap kita mainkan. Oke, kita langsung lanjut ke to next match. Kita bermain di stadium Pakansari Bogor. Oke, kita langsung lanjut saja. Jersey, oke, sip. Indofood, Indomie. Kita langsung lanjut ke kick-off pertama. Let's go. Oke, geng, kita saksikan bagaimana suasana stadion Pakansari Bogor. Tampaknya ini letaknya di puncak Bogor yang akan direalisasikan. Oh, Ciro Alves, bos. Pemain baru selalu akan ditampilkan di depan kamera, bukan di depan sang tuan muda Vinicius Junior. Namanya dia lari-lari pemanasan karena melihat sang istri yang hamil 7 hari. Kita saksikan bagaimana suasana agak sepi. Bobotoh datang, pemirsa. Kita langsung lanjut ke kick off pertama. Let's go. Oke, geng, kita sudah berada di sini ya. Kita bermain duet, satu tim dua orang. User 1 berwarna biru, nanti kursornya baja. User 2 berwarna merah saya. Oke, geng, kita saksikan kick off pertama. Berliga 1 dimulai. Kita saksikan, pemirsa, apa yang terjadi. Babak pertama sudah dimulai. Tiupan sangkakala mulai diagung-agungkan karena untuk membangkitkan sebuah mayat bergelimpangan. Di sana sudah berprem main di belakang ini, pemirsa. Kita harus bersabar untuk mendapatkan dia. Agung terus. Oh, terjatuh. Langsung pada Ezra. Ezra masih pada siapa? David Morta. Oh, mari pada Ciro. Oh, Ciro Alves, Ciro, David sikat, David. Ya, oblok, Ler. Goblok.
Piye to ki? Ya Allah, umpan manis 24 karat tanpa kekurangan sebuah daya gedor. Tampaknya Bajai mulai melakukan sebuah tendangan tanpa arah. Isan Wasada Ahmad Nufianda nih, umpan kepada siapa maksudnya? Ada di madrasah 7. Oh, umpan nekel-nekel orang kena. Bayu Fikri umpan kepada Maklo, kembali ke belakang dong. Ada Bayu Fikri langsung melebar ke sisi kanan Ciro Alves. Bayu, oh Maklo yang 7. Umpan kepada Maklo lagi-lagi. Umpan 1-2 yang sangat cemik maju paripurna. Langsung ada Bruno. Oh, lebar ke sisi kanan David Silva. Bayu Fikri, Bruno. Bruno. Keputusan tanpa memaafkan karena dia bukan setan. Apa yang terjadi pemirsa? Kita saksikan sebuah pergerakan asumsi publik tanpa sebuah pematangan. G30 SPKI jobret. Ya ampun, botak di bawah segol dong. Tambahnya kemarin cedera, tapi dia berhasil sekarang pecah telurnya. Tinggal satu bijinya. Di sana masih ada siapa? Bayu Fikri. Umpan kepada Ezra. Oh, jangkrik, kepitat. Koblak. Ya Allah. Di sana masih ada Julianto Pratama. Umpan kepada Andre Oktaviansa. Melebar ke tengah Andi Setio. Bermain-main di belakang. Bermain-main dengan selingkuhan. Umpan kepada Dimas Derajat. Lagi ke belakang masih ada kepada Firza Andika. Berbahaya Firza. Besok ganti ke lu. Cepat. Langsung pada Nicky Persa. Serangan mudik. Makrok. Bentar. Bruno Ketten Head pemirsa. Kontrolnya ya lo. Pemain asing tai. Di sana masih ada Andre Octavian. Sobat kepada Roni Sugeng masih kepada siapa? Melebar ke sisi kiri Ahmad Ufian. Dari umpan 1-2 menggunakan sebuah jurus kuda. Kudanya kuda lumping. Di sana masih ada Bruno Ketten Head. Melebar ke sisi kiri Bruno. Bruno fresh butuhan muncul dong. Fresh butuhan melebar ke sisi kiri. Bisa itu. Lari atas kota provinsi. Langsung akan kita press gol brotak. Jabra! Kita saksikan tayangan reka ulang pemerkosaan di Jembatan Merah. Oh, tampaknya apa yang terjadi tadi, sebuah sundulan yang mengandalkan sebuah kekuatan peler. Di sana masih ada Andre Octaviansa. Melebar kepada siapa? Maklo yang kena. Langsung rebut saja sang gebetan. Di sana masih ada Maklo. Ezra yang 7, umpan 1-2 langsung kepada Bruno Ketten Head. Melebar ke sikri. Oh, tampaknya mulai jatuh permainannya. Oh, bagaimana Ezra? Ada ibu guys. Melebar kepada Adri Idrus. Wah, Haji Adri. Malah datang megok. Ganteng kok Siti, yang kok melek. Pecinya tak kuat blok Rainu. Ya ampun, apa yang terjadi? Malah dia mulai keblinger. Ada Maklo, Bayu, Fikri, Bayu. Ya Allah, gak ngalah belas. Ya ampun, kamu berdosa banget. Jancuk. Ya Allah. Kita saksikan tampaknya mulai kerasukan gerut, mulai egois. Di sana masih ada Bayu Fikri. Kiri full. Arah yang engkel. Maklo kembali barang kasih kiri. Umar kepada Isra Walian. Kiri. Fresh butuan. Ayo. Bodak. Mana bodak kepala kau? Bodak. Jabret. Besek gue. Dolo musuhi. Pompanya elek. Ya ampun, kita saksikan di sana masih ada Isra Walian. Umpan kepada siapa? Langsung pada Maklo. Mencoba pergerakan untuk membuat KK dan juga KTP dengan menyebarkan kepada Pak RT. Ini siapa? Ini gak ada yang dituju. Kejap paku alam kerasukan. Niur ikut maju. Langsung ada Ciro Alves lari antar kota provinsi menggunakan sebuah bus mini dokar sandok doke berbahaya. Jebret! Isra sikat! Jebret!
OP kabeh. Woi ini. Saya kemarin ketemu Alay. Ya Allah, kita saksikan 30-40 menit kita menggempur. Di sana masih ada Roni Sugeng. Umpan kemana Biro Perai. Pedang Mario, yes. Sudah habis. Apanya 2-0. Apa yang terjadi? Kita mengajar di kandangnya sendiri. Oh. Kita saksikan Isan Fandi nanti debut ya. Kita saksikan kau berdua demo live. Di sana Isan Walian. Apa yang terjadi? Isan Fandi mulai termotivasi dirinya. Loh, Maklar tahu prima malah dekekem. Di sana masih ada Dimas Derajat melebar kepada Roni Sugeng. Roni Sugeng kepada siapa? Langsung melebar ke sisi kiri Mario Bekri. Dekat pertama ya. Oh, lagi-lagi ngeklik pemirsa Jiro Alves langsung pada Isan Walian umpat kepada kesusul. Ora, kes ngerti lek bakal wes malah lu yang ayo Jiro. Jiro lagi. Aduh, bodi jangkrik. Ora lek bodi main catur. Lagi padepan. Ya ampun, kita saksikan Bayu ngembik pemirsa David da Silva melebar ke tengah. Oh, bayi-bayi udah David. Ini kok ruwet sendiri. Ciro, sikat Ciro. Set. Iya, kita saksikan ada Adri Idrus. Lawan siapa? Maklok tampaknya pemirsa. Ada Dimas Derajat. Derajat 69 Celsius. Oh, Ciro Alves malah mundur cantik. Tampaknya dia matun. Di sana masalah Factory Bonifu. Umat kepada Maklok. Maklok kepada siapa? Indra Wayan 7. Bruno Kettenhead. Jangan lama-lama dong. Itu Firlang. Siapa? Ore sebingung loh. Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya Allah. Lagi-lagi kita harus kasihkan Isan Fandi mungkin pemirsa. Ada istilah kalian langsung pada Victory Bonifu. Langsung pada Adri itu mulai pada kasih sendiri. Set Adri langsung kepada Bruno. Pedata mola male Adri terus ke maju. Jangan langsung pada Friends butuhan butuh brutu lari atau kota provinsi gula sebuah pesan Allah yang naik Bruno Jangan satu sundulan ini preset ben gaya jari raimu una. Ganti. Kita saksikan tampaknya sudah habis ini pemirsa. Kita David ini Isan Fandi. Kita saksikan oh, Isan Fandi baru masuk dengan nomor punggung 18 karena ulang tahun di tanggal 18 di jam 5 malam. Kita saksikan lampaknya David da Silva mulai menggunakan sebuah kekuatan tanpa arah dengan rudal yang dilakukan untuk menembus keperawanan. Di sana masih ada Gusti Rustiawan. Umpan kepada siapa maksudnya? Di sana masih ada Ronaldo Wanma lari dari kota provinsi. Langsung berada di Madrasa. Tampaknya Ciro Alves mulai membuat sebuah sang mantan kebingungan. Mulai pincang. Di sana Ciro Alves. Bruno. Captain Head. Aduh, umpan kepada dada. Isan Fadis. Assalamualaikum, Pak. Isan coy. Ketroci. Balasan. Atau ya D.E. Di sana masih ada Bayu Fikri, Ezra Walian, Maklok. Orang mana rupanya? Fred Moto aja, tendangan pressing, back gak ikut tak pressing, gak di power pressing. Ribut jancuk. Ya ampun, tampaknya Isan Fandi, mana Isan Fandi? Isan Fandi, langsung rasa apa Isan Fandi? Bentar, jam. Sikat! What? Ibu. Tampaknya saya ragu-ragu powernya kepitet kebanyakan. Di sana masih ada Bayu Fikri, jejek. Di sana masih ada Roni Sugeng. Langsung ada new keepers, langsung berada siapa? Ada Bruno Kettenhead, Ciro Alves 7. Umar pada Isan Fandi. Aduh ngengkel ke bunuh DC. Ya gak apa-apa. Pecinya tak kuaplok Rainu. Ya ampun, Isan Fandi baru masuk. Sudah merasakan bagaimana kekerasan di Liga Dagelan. Isan Maklok, umar kepada Ezra. Masih Isan ini the boss. Isan bos. Isan. Ngengkel. Ya ampun, Isan dari mana siapa bermaya? Ada Andre Otaviansa di kiri Indrayana. Langsung pada Vitor Beripo. Langsung pada siapa? Andre Edros maju dong. Langsung pada Fred Kutuan Ezra Walian. Isan Fandi. Ayo coba pergi. Ya ampun,
sangat happy. Gue debutnya di malam ini dengan ditemani sang istri yang baru melakukan keguguran 7 hari dengan kekuatan Ultraman Pink-nya. Ya ampun, ya ampun. Masuk pemirsa, Ihsan Fandi di menit 79. Apa yang terjadi kita saksikan. Persib Bandung mulai tak terbandung. Di sana masih ada Julian Pratama, ada Adrian Octaviansa, umpan ke depan. Masih ada Dimas Derajat, ceta. Astagfirullah. Adri itu jangkuan lari karena baru saja Sai cobret. Ada Maklok, Maklok ke belakang, Maklok. Astagfirullah. Faktor Victor Ibonevo. Victor Ibonevo tabaknya ini papa dari segala usia. Bayu Fikri yang 7. Oh. Ciro Alves, langsung pernah siapa? Bruno Kettenham. Ibu-ibu. Langsung pernah Ciro. Bagaimana sebuah pergerakan ular kobra yang mau mematuk sebuah rusa dengan pergerakan tahu sumedangnya. Dia menatapkan karena biar Bruno Kettenham tidak asis, karena biar dia sendiri yang mengasis. Aduh, kerasukan Papo. Pipo Injagi kok Papo. Di sana masih ada Adi Otaviasa. Bagaimana mulai tenang Ihsan Fandi, mulai mendapatkan jatah dari sang istri. Di sana masih ada Firza Andika, lebar ke sisi kiri. Ada Roni Sugeng, Ahmad Dufiandani, ayo Ahmad Dufiandani, ada Ismi Hatwe. Astagfirullah, Ahmad Dufiandani jatuh. Ada Ciro Alves, Bruno Kettenham, Ihsan Hattrick, Ihsan Hattrick, lari antar kota provinsi. Aduh, Ihsan Fandi itu ya Allah sujud-sujud. Ya ampun, seharusnya hat-trick. Juliano, dia tidak. Ya Allah, sampai selebrasi pemirsa. Sampai gini. Ada Ihsan Fandi. Aduh, Ihsan Fandi kayaknya. Aduh, Ihsan Fandi. Ditandu pemirsa. Aduh, kiper. Ayo bisa kiper. Teja paku alam, apakah bisa gol? Teja paku alam berbahaya. Teja paku bumi berbahaya. Oke, gak apa-apa ya. Tapi kita 4-0, jangan terlalu temen-temen ya. Bantainya Ihsan Fandi seharusnya bisa hat-trick itu pemirsa. Saya sudah solorun juga. Aduh, sampai cedera ditandu. Dengan tanduan kita saksikan. Hanya noting satu. Aduh. Mungkin karena kehilangan Ciro tidak bisa move on. Dah. Kita saksikan apa yang terjadi. Kita masih di atas dong. Langsung kemarin di nomor 6, sekarang nomor 1. Aduh, kita saksikan. Kita beli Asnawi ya. Baik Fikri, kita tandunya Asnawi. Bisa beli Asnawi besok mungkin. Atau ada yang request lain? Oke. Ya besok saja lah. Elistrek enak for win. Sangat baik tampilannya. Oke, dah. Apalagi Ciro Alves sangat baik sekali, Mirsa. Oke. Hei, Asu. Oke, geng, kita saksikan Genasting. Legend 4-0 nih, legend, ya Allah. Oke. Kalau ini seru, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng. See you next time, salam peace.